Assalamualaikum guys, welcome back to my channel, My Motor Vlog. Untuk video kali ni saya akan cerita pasal ring. Nama ring apa yang okey yang saya pakai selama ni. Saya ada dua jenis ring yang saya pakai, semuanya made in Japan. Made in Japan lah. Okey, pertama TP. TP ni dengan MPR. MPR ada minyak duty dalam ni. So MPR ni, ni dia ring dia. Dan ni TP. TP semuanya warna tembaga. Tembaga. Kalau MPR ada satu tembaga, ada satu yang biasa color macam ni lah. So, apa beza MPR dengan TP? Bagi saya, TP lagi okey daripada MPR lah bagi saya. Sebab dia punya ketebalan dia sangat besar sikit daripada MPR. So, mungkin ketebalan tu yang menyebabkan dia tahan lah. So, pengalaman saya sebelum ni, saya pakai TP ni memang susah sikit nak bunyi ring. Kalau MPR ni cepat haus dan selalu bunyi lah ring tu normal lah. Kalau TP ni susah. Pengalaman saya. So kalau korang ukur pakai kaliper, korang boleh nampak dia punya lebar ni. Sini ke sini dia lebih besar, TP lebih besar ya. Sebab tu dia mungkin tahan lah, boleh nampak. So saya tak ada alat sangat nak ukur. So TP memang besar, boleh nampak lah sikit. Memang lebih besar. So saya sarankan korang pakai TP daripada MPR. Ni atas pun memang kalau korang ada pendapat lain-lain lah. Lain-lain orang lain cita rasa lain TP. Okay, ni macam tu lah. So dia, setiap ring ni dia ada clearance dia. Dia ada kat blok. Ni normal lah. Gap dia. Dia punya gap dia. Okay. So TP ni dia lebih besar, lebih tebal. Bukan tebal ni, tebal TP ni. So sebab tu hari ni tahan TP. Okay. So video ni tak panjang sangat. Tak panjang sangat saya cerita. So ni MPR. Saya pakai minggu je ring ni. Tu saya tukar balik TP. TP baik lah. Kemudian saya pernah pakai. Saya pakai MPR pun sebab terpaksa kedai ada MPR. So saya beli kedai lain ada nama TP. So TP ni bagus. Bagi saya bagus. Okay. Ini saja video saya. Assalamualaikum. Bertemu lagi. Okay guys. Saya ada tertinggal benda. Tertinggal satu perkara, iaitu kalau ring. Ring MPR dia nipis tau. Dia nipis daripada ring apa ni? Ring TP kan, ataupun dengan ring IIK. IIK ni Taiwan. Dia nipis lah. So IIK dengan TP ni dia tebal. So boleh nampak lah, memang beza. Kalau korang boleh compare memang nampak beza dia. Yang atas ni ring MPR, yang bawah ni IIK. Tu RK. So kalau ring TP yang tebal ni korang boleh nampak, pegang sini boleh nampak beza dengan mata, dengan mata kasar. Yang tebal ni duduk atas. Lepas tu yang nipis ni, korang boleh nampak nipis. Ring yang nipis ni duduk di bawah piston. Lepas tu dia ada ni kan, apa ni, untuk ring ni. Ring macam ni apa ni, macam ni lah, panggil apa ni, saya tak tahu panggil apa ni, tapi dia letak di bahagian nombor 2 piston. Yang nombor 2 ni, tu korang letak lah. Yang ring ni letak nombor 2 ni. Tu yang paling nipis tu, yang ring TP yang paling nipis tu letak nombor 2. Kau boleh nampak, boleh check. Dia tak nombor 2.
Lepas tu yang tebal tu letak atas sekali. So dia fungsi dia, dia nombor satu yang paling keras, yang paling tebal ni, dia fungsi dia kompres lah. Dia kalau boleh tak nak kompres ni hilang awal-awal, dia nak hilang biar kat atas ni biar ada full load. Yang kedua ni just untuk support ni lah. Dan yang pertama ni yang bocor sikit ni kat sini, dia akan support kat sini. So yang fungsi paling penting sekali adalah ring nombor satu ni lah. Ring atas sekali ni dia kena jaga lah, dia tak nak less compress. Yang kedua ni second stage ring ni untuk ni lah ta, untuk menampung lah yang loss compress. Yang nombor satu ni dia akan menggunakan support. So kalau korang letak yang nombor dua ni yang keras, nombor satu yang lembut, yang nipis, so boleh nampak beza motor korang akan jadi down sedikit lah. So tak, yang nombor satu ni yang paling tebal, nombor dua ni nipis. Dari dalam ni kena bubuh dia punya apa ni, ring macam ring ni. Korang kena bubuh lah, ada setengah tak nak bubuh. So itu atas setting masing-masing lah. Bagi saya kena bubuh lah, bagi senyap sikit blok. Okay, itu saja. Assalamualaikum.